Curhat arsitek bangun rumah mewah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pertama kali lakukan ini. Dikutip dari vimila.com Jakarta, pembangunan rumah mewah Raffi dan Nagita sudah hampir rampung. Bagi sang arsitek ada kisah menarik yang akhirnya dikuaknya melalui akun media sosial miliknya. Curhatannya itu pun diunggah kembali oleh Raffi dan Nagita. Kunjungan ke proyek Rans House kali ini sangat menyenangkan. Karena tahun lalu saya sempat marah-marah di proyek karena menuntut standar tertinggi dari semua tim arsitek. Kata Revano Satria di laman Instagramnya. Menurut sang arsitek, ia merasa senang karena setelah melihat proyek rumah pemilik Rush Entertainment tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya, yaitu mencerminkan pemiliknya. Alangkah senangnya saya hari ini melihat proyek rumah ini. Untuk membuat rumah mewah bagi arsitek tidaklah sulit, tapi untuk membuat rumah yang menjadi nyawa bagi pemiliknya itu tantangan buat kami, sambung sang arsitek. Kembali menurut Revano, rumah ini mampu mencerminkan sebuah gambaran keluarga kecil yang bahagia, sebagaimana keluarga Raffi dan Nagita bersama kedua anaknya Rafathar dan Rayansa. Saya senang karena rumah ini adalah gambaran keluarga kecil mereka saat ini, kecil, indah, dan bahagia. Hari ini saya datang agak pesimis bakal marah lagi, tapi ternyata saya salah. Semuanya dijawab dengan baik oleh tim. Hal kecil semua sudah diperhatikan dengan seksama agar hasilnya rapi. Mereka berhasil menjawab tantangan saya soal kualitas rumah, imbuhnya. Dalam sebuah video yang diunggahnya, tampak Raffi dan Nagita yang ditemani sang arsitek melakukan pengecekan di rumah tersebut. Di kamar mandi pasangan ini terdapat marmer onsi berwarna pink di dinding. "Gi, saya kerja 15 tahun baru kali ini loh pasang marmer di sini, cuman loh," kata Revano. "Iya, biasanya di ruang tamu ya," sambung Raffi. Selama pengerjaan rumah mewah tersebut, Revano mengatakan bahwa dirinya didukung penuh oleh Raffi dan Nagita. Ia berharap rumah tersebut bisa segera sampai pada tahap akhir dan selesai. "Buat saya tidak ada alasan apapun untuk proyek ini tidak berhasil, karena dukungan dari Raffi dan Gigi sudah sangat luar biasa. Can't wait to see the final result. Terima kasih semuanya yang sudah berjuang keras untuk proyek ini," tuturnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.